Insyaallah tahun 2017 ini saya akan menunaikan ibadah haji yang kedua. Karena saya merasa haji saya belum sempurna. Di lain pihak ibu saya almarhum belum haji karena mungkin belum mampu. Ibu saya. Bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Apakah saya haji kedua ini untuk saya atau saya badalkan buat orang tua saya? Insyaallah dua-duanya baik ya. Ya, dua-duanya baik ya. Anda berhaji untuk diri Anda, kemudian banyak mendoakan orang tua juga baik. Tatkala tawaf mendoakan, tatkala sa'i berdoa di padang Arafah mendoakan. Ya, tidak wajib bagi Anda untuk menghajikan apa? Orang tua. Tapi kalau Anda ingin juga membadalkan orang tua juga baik. Insyaallah dua-duanya baik. Yang penting kerjakan haji tersebut dengan sebaik-baiknya.